Selamat datang di Cara Sport Pilihlah Hasil dan Jadwal Cina Master 2023 babak 32 besar hari kedua Rabu 22 November 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih. Hasil pertandingan pertama dari sektor Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju babak 16 besar setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Thailand Busanan Ong Bang Rupan lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-10. Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melaju babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan dari Jepang Keichiro Matsui Yoshinori Takeshi lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-19. Ganda campuran Korea Seo Seung Jae Jae Yujung melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Belanda Robin Tabeling Selena Peek lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-15. Jadwal pertandingan selanjutnya pukul 9 pagi dari sektor ganda campuran. Ganda campuran Hong Kong Tan Chu Man Chee Ying Suet akan menghadapi pasangan dari Malaysia Go Son Fat Lai Seven Jamie. Head to head 9-1 untuk keunggulan pasangan dari Hong Kong. Jadwal selanjutnya untuk wakil Indonesia pukul 11 siang dari lapangan 1, Tunggal Putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Tunggal Putra asal Singapura Loh Ken Yu. Head to head 3-2 untuk keunggulan Anthony Sinisuka Ginting. Dari lapangan 2 pukul 3 sore, ganda putra Indonesia Muhammad Choibul Fikri Bagas Maulana akan menghadapi pasangan dari Cina Liu Chen Ocean Yi. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Dari 82 pukul 4 sore, ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusarianto Lisa Ayu Kusumawati akan menantang peringkat 3 desa dari Cina Fen Yanshe Huang Donping. Head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Indonesia. Pertandingan pada pukul 6 sore dari lapangan 1, Tunggal Putra Indonesia Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi Tunggal Putra asal Cina Zhao Jungpeng. Head to head 0-0. Dari 82 pukul 7 malam, ganda putra Indonesia Dedis Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi pasangan dari Prancis Christo Popov Thomas Junior Popov. Head to head 1-0 untuk keunggulan Dedis. Pertandingan pada pukul 10 malam dari lapangan 1, ganda campuran Indonesia Praven Jordan Melati Deva Oktavianti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Kaneko Misaki Matsutomo. Head to head 2-1 untuk keunggulan pasangan dari Jepang. Itu tadi jadwal lengkap Cina Master 2023 babak 32 besar hari kedua. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Sport. Terima kasih.